Dilanjutkan. Hampir selesai takrir tafasyi. Takrir mengulang-ulang, yakni ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf ra. Rari rubar. Nah, getarnya itu jangan banyak-banyak. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, salah. Abtar. Abtar. Dan ra itu punya sifat antara lain takrir tadi juga ada ra tebal, ada ra tipis. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar, salah apa betul? Salah, karena dibaca tarkik, dibaca tipis, tebal. Rok mati setelah harokat fathah dibaca tebal. Abtar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa'ar. Kalau dibaca wa arsala, salah ya. Wa arsala dibaca tebal. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmi, kalau tar salah. Taur, tebal. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tafasyi, meluas, tersebar. Meratanya angin dalam mulut ketika mengucapkan syin hingga bersambung kepada makhrajnya dha. Sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Mari. Sya, shi, shu. Wasyamsi. Nah, si-nya tipis. Wasyamsi. Wasyamsi. Asyamsu. Tapi ajak teman-teman. Wash, ya sampai wash. Ya. Saking nomornya sampai murid tewati. Nak maca sin wash. Ya. Biasa aja. Wash, wash ya. Ajak teman-teman ya, wedi kok murid te. Dilanjutkan. Istitalah gunnah, istitalah memanjang, yakni memanjangkan suara dhot dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah, ya bersambung ke makhrajnya lam. Ya, jadi dhot, mari dhot, addi, addu, addo, addi, addu, addo, addi. Addu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhallin ghairil maghdubi alaihim wa. Lagu yang pertama tadi lagu ras, yang kedua lagu, yang kedua lagu nahawan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ini repot ya. Jadi kalau sudah terakhir usahakan ke belakang. Sebab memang imam itu melakukan harus yang enak. Kalau dallin bingung dijawab ya apa ini? Amin. Jadi makmumnya keliru, lagunya keliru. Ya. Ya, ternyata kalau di kampung-kampung baca lagu itu biasanya lagunya lagu apa? Lagu kurni, syukur, syukur muni. Ya.
Ada, saya pernah tugas di satu tempat yang orangnya itu sukunya beda dengan kita, bukan suku Jawa. Moco lagune enak, sehingga saking enake kate amin niku bingung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Burine jentit kabeh. Ah, akhire wah, makmume gorong ya apa iki amine. Dolli. Ah, amine repot ya. Amin. Ya. Dulu ada di antara menteri kita kalau enggak salah Pak Munawir Sadali ya. Kok enggak bisa coba lagu itu dipribumikan. Wah, lagu dipribumikan. Yo, memane lagu Dandang Gula. Nah. Utawa lagu Bengawan Solo lah enak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir. Nah, repot sing amin niku repot ya. Ya ternyata ndak bisa. Jadi lagu-lagu itu memang ada 7 macam. Berapa? 7 macam harus kenal. Namanya lagu Bayati. Apa? Bayati. Duduk Mbak Yati, Bayati. Yang kedua lagu Soba. Lagu apa? Soba. Yang ketiga lagu Hijaz. Apa? Hijaz. Yang keempat lagu Nahawan. Yang kelima lagu Ros. Apa? Ros. Kemudian yang keenam lagu Sika. Lagu apa? Sika. Yang ketujuh lagu Jiharkah. Apa? Jiharkah. 7 lagu ini lagu pokoknya Bayati, ada Bayati Syuri ya. Ada kemudian Soba, Soba Ma'al Ajam. Kemudian Hijaz, ada Hijaz Kar, ada Hijaz Kur dan seterusnya banyak macamnya. Baik, kita lanjutkan. Gunnah lawa. Ini dengung. Yaitu suara dengung yang enak dalam hidung yang tersusun dalam huruf mim dan nun baik hidup maupun mati. Mati yang idhar, ikhfa atau idgham. Nah, hurufnya ada 2. Ada kursi kalau Pak Hamid ingin duduk ada kursi. Oke, tenang-tenang, oke. Okay. Nah, contohnya nun itu kalau ditahan karena huruf hidung akan tidak bisa berbunyi. Ya. Nun. Coba nun. Ta. Ta. Ah, itu hidung. Ma. Ma. Ini sama-sama huruf hidung. Ketika mati, ketika hidup, kecuali nun yang apa? Nun mati yang idhar min itu dak. Tetapi kalau yang idgham bi gunnah, ikhfa itu rata-rata kalau ditahan hidung akan itu. Wah, alhamdulillah dapat kedudukan. Ya. Mohon maaf ya, saya tak berkedudukan di sini. Alhamdulillah. Ya, sotengnya biar tambah enak. Jadi nun ketika gunnah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tidak dihidung maka tidak akan bisa membaca gunnah seperti itu. Wa mim, nah, kalau ditutup wa mim enggak bisa ya. Yunfiqun. Wa mimma qul a'udzu bi rabbin nas malikin
nas dan seterusnya. Itu contoh gunnah. Dilanjutkan. Habis ya. Alhamdulillah selesai. Sifat huruf, makharijul huruf sudah kita praktekan, tempatnya sudah tahu. Sekarang tinggal pengeterapannya. Sekarang kita terapkan pada surat-surat yang telah ustadz-ustadzah ada, kita praktekkan ya. Oleh-olehnya minimal ustadz-ustadzah nanti bisa 3 lagu ya. Anak-anak yang bakat lagu nahawan silahkan pakai nahawan, yang bakat lagu hijaz silahkan pakai hijaz, yang bakat lagu ros silahkan pakai ros. Tapi syaratnya ustadz-ustadzahnya harus bisa dulu. Tidak bisa niru anak-anak kalau ustadz-ustadzahnya tidak bisa. Sekarang kita coba lagu nahawan dulu. Surat apa di situ? Surat Al-Fatihah dulu ya. Cirinya nahawan agak ngangkat dulu biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, nahwan ini bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. 1 naik, 2 turun. Bisa dibuat 1, 2, 3. Atau 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 boleh ya. Yang ini kita buat 1, 2 boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ah, jangan turun dulu. Ini dibuat 3 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tengah-tengah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Siratal ladzina an kalau tidak kuat bisa sampai an'amta alaihim. Kita ikut yang membolehkan alaihim daripada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kak teko sing buri ini sampai ngene. Ah, malah salah bacaannya, tambah salahan ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladd.
dhalin. Kalau jadi imam hati-hati, ojo nekat ya. Tak wasol nih, tak tambah cek dawa. Kalau mau nekat harus ngambil nafas ya. Kalau enggak ngambil nafas enggak kuat. Saya juga begitu. Kalau pas siratal ladzina, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kuat. Kalau enggak pakai persiapan ya seperti tadi, tidak teka ya, tidak teka. Ayo kita coba lagi. Nanti setelah ini sampai bisa ganti lagu, pindah ke ayat lain. Kita buat tiga aja ya. Kalau ayatnya pendek bisa tiga. Na 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 na. Kembali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Yang belakang diberi belok. Tapi tidak pakai gini. Engkau koyok sampai ikut jenis. Sing joget. Ya gitu ya. Anak-anak yang sudah bakat bisa diberi tambahan variasi belakangnya. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anak kecil bisa begitu, wah sudah hebat. Ibunya seneng, sapa ustadzai kira-kira. Sapa ustadzai kira-kira, nek gurung duwe tak pek mantu. Gitu ya, seneng. Baik, kita coba dari Anas dulu ya. Langsung panjenengan berangkat sendiri. Bismillah, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Anas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu kalau sama tiganya enak ya. Kalau yang terakhir hanya satu, maka ikut yang terakhir. Kalau yang terakhir hanya dua, maka yang kedua terakhir ini harus ikut nada yang ketiga ya. Kita coba Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad. Langsung turun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini contoh yang akhiran hanya dua. Kita coba Al-Ikhlas sekarang, yang pendek, iso ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa
had wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini yang empat ya. Satu, dua, tiga, yang keempat ikut yang ketiga. Bagus ya. Sekarang kita coba ayat yang panjang. Ah, Ad-Duha. Kira-kira bisa apa enggak ya? Ayo dilihat Ad-Duha. Kalau Ad-Duha sudah bisa berarti lulus. Ganti lagu ya. Tapi nanti dicoba satu bisa apa enggak? Nah, ada sampel nanti nyoba satu milih lagu apa ya. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidaka yatiman fa'awa وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ah, ini contoh tadi yang aneh juga, setelah yang pertama tinggi langsung turun. فَلَا تَقْهَرْ langsung turun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Nah, baca mat tabi'i itu awas kepanjangan. Wadduha. Nah, kepanjangan ini. Walaili idza saja. Lebih ya. Wadduha. Walaili idza saja. Jangan diimbui saja. Halo, enak tapi. Saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ah, jangan diimbui. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, sudah bisa ya. Nanti dicoba. Biasanya anak-anak itu suka diimbui. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, kepanjangan kabeh ya. Kecuali kalau diwasolkan menjadi mad jaiz. Fatardha alam. Nah, menjadi panjang ya. Alhamdulillah ini ustadz-ustadzahnya suaranya enak-enak, bacaannya bagus-bagus ya. Ini calon-calon penghuni surga semuanya. Amin. Nanti apa? Insyaallah di rumah nanti dengan lagu yang baru anak-anaknya akan senang. Tapi harus dimulai dari ustadz-ustadzahnya dulu ya. Baik, ada sedikit koreksi. A'udzu. A'udzu. A-nya kurang sedikit ya. A'u. Kalau a'u belum ya. A'udzu. A'u. A'u. Terasa tawasudnya ya. A'u. A'u.
A'au. Nah, kemudian yang ain-ain yang lain juga kurang sedikit ya. Kemudian yang lebih terasa jim. Ya, jimnya masih apa? Hames, masih jim tuban. Ya. Masih jim tuban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, masih jim. Ya. Alam yajidaka ya. Pokoknya jim-jim tadi wa wajadaka. Ya, ada desisnya kan ya. Ah, ditahan. Wa wajadaka yajidaka wa wajadaka. Nah, itu ya. Kemudian Pak Hudori. Hudori suaranya bagus ya. Alhamdulillah. Hati-hati akhiran-akhiran itu awas kepanjangan. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa, jangan sampai illa, nah, lamnya ketebelan ya, illa lam-lam tadi banyak yang kesemangatan dari tebel ya. Illa biasa aja, illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kepanjangan ya. Yakhfa tek-tek ya, tek-tek sesuai dengan cepat lambatnya lagu. Kemudian yang terakhir apa tadi? Khairu wa abqa, karena tidak sampai khairu wa abqa tidak teka ya. Ya, tidak teka. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Benar apa salah? Yang salah yang mana? Ah, mune kegondrongan. Memang yang akhir itu biasanya seperti itu ya. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Enak banget. Tapi lebih mu. Nah, seperti mat apa? Seperti mat jaiz. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jangan sampai wa Musa tambah lagi. Ketahuan Musa ya, bagus ya, alhamdulillah. Ini tadi saking semangatnya. Baik, saya anggap lulus semua nahawannya. Sekarang lagu ros. Nah, coba rosnya TPQ bagaimana? Nah, kul a'udzu birabbin nas. Kita baca bersama, annas bersama. 1, 2, 3. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas.
Nah, itu untuk anak-anak TPQ kita ya. Sekarang kita tingkatkan lagunya sama rosnya, cuma sudah ada variasinya, sudah agak sulit. Kalau dulu itu, sekarang anak-anak yang pinter kita coba seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين Nah, agak beda sedikit dari yang tadi kan ya. Cuma warnanya sama. Itu namanya lagu Ros. Tapi Rosnya sudah Rosnya orang dewasa. Nanti anak-anak yang bisa dibuat seperti itu. Maka kita buat pedoman sekarang Anas. Naik turun, kemudian jawab. Nah, ada jawabnya sehingga enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس مالك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من Nah, ada jawabnya naik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian penutup. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bisa? Satu, dua, satu, dua, terus jawab. Nah, kembali lagi, satu, dua, jawab.
Sekarang kita coba kuliah ayyuhal kafirun ya. Agak rendah ya supaya enggak kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ Nah itu surat panjang. Sekarang panjang. Wasyamsi waduhaha walqamari idha talaha wan nahari idha jallaha wallayli idha yawshaha wassamai wama banaha والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Nah, alhamdulillah bisa. Kalau bareng nilainya A, ya bareng. Tapi ditum wong akeh. Ya bagus, mah nilainya A bareng-bareng. Tapi nanti kalau satu-satu enggak tahu nilainya ya. Baik, sudah bisa ya. Jadi naik turun terus jawab. Setelah itu bebas ya. Naik turunnya sekali apa dua kali terserah. Jadi kalau ngimami lagu itu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allahu Akbar. Nah, kan enak ya. Hayya 'ala shalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس وَسُفِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Kalau ini tadi 1 2 3 1 2 3 sama ya. Nanti ada model yang 1 2 3 kemudian ada jawab. Ya, ada jawabnya, ada jawabul jawab ya. Orang baca Quran itu kalau tidak ada jawabnya biasanya kan sama semua ya. Kalau ada jawabnya ada yang naik, nah, ada kejutannya. Umpama orang tenis itu tidak datar saja, tapi ada cemesannya. Nah, gitu ya. Ada cemesannya. Lagu juga begitu. Kita coba Al-Fatihah sekarang. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Ini 1 2 1 2. Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin. Kemudian jawabnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh
الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lagi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جواب: إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo bapak-bapak dulu. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Naik. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, bagus. Bapak-bapak dapat nilai 80. Nah, ayo Ibu, jangan sampai kalah. Bismillah, ayo. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جواب: إياك نعبد وإياك نستعين داعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 80 berapa? 80 berapa? Oh iya, ini berapa? 1, 2, 3 sak prapate ya. Ya, 83 sudah. Alhamdulillah, Vivi menang. Soalnya ibu-ibu yang masak juga apa lagi? Ma. Subuhnya anak nyapu-nyapu macam-macam masih cepat jadi guru TPQ luar biasa ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya. Insyaallah nanti itu yang berkah ya. Kalau ibunya solihah, anak-anaknya insya Allah jadi anak-anak yang soleh solihah. Kalau bapak-bapaknya soleh, anak-anaknya jadi anak-anak yang
soleh soliha. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekarang pedomannya seperti itu. Sekarang kita buat, kalau ada jawabul jawab tambah enak. Ya, saya ketika ngimami pakai ini pakai 3 tingkatan. Kalau pakai 2, watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin laqad khalaqonal. Nah, terserah ya. Pakai yang 3 atau 2, monggo dipilih yang enak. Watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Terus jawab, laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus shalihat. Ini jawab-jawab. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Ya, milih yang mana terserah ya. Kalau untuk anak-anak biasanya enak yang sederhana 1 2 3, kemudian jawab kembali lagi 1 2 3. Kalau anak-anak yang bakat diberi na 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 na, na. Nah, itu jawab. Na 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 na. Langsung jawab na 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 na. Jawab. Na 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 na. Allahu Akbar. Sujud ya. Kalau kita praktekkan ayat panjang, contohnya umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwal ladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahida inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Tak boleh. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Salah. Atau وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Salah juga ya. Meskipun dilakukan وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Aja milih enake gila. Salah tapi ya. Baik, sudah bisa? Baik, kita coba ya. Kita coba atin. Pakai 1 2 3, 1 2 3 terus jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa الدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. جواب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جاب وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ Kamil Hakimi. Ada yang mau nyoba? Ah, yang bapak-bapak ini yang kuat suaranya. Na 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 na. Ada jawabnya ini ya. Ini untuk anak-anak mungkin belum bisa ya, tapi yang bakat boleh. Jadi gunnah, ikhfa, idgham bi gunnah itu bisa diberi variasi seperti ustadznya yang qiraah tadi ya. In, nah tiga in. Nah, tapi yang goyang bukan kepalanya, di sini. In inna syani'aka huwal abtar. Di sini. Kalau enggak bisa, sininya dikini gitu biar bergetar. Baik, kita coba lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَأَسْفٍ مَّأْكُولٍ
Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bagus ya. Sekali lagi hati-hati membaca jim. Nah, jim. Jim. Sijil. Masih ada hamzah. Ya. Kemudian awas tawallud. Alam apa tadi? Surat apa tadi? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadli. Dot bukan kol-kolah. Kalau tad menjadi kol-kolah. Tad molor saja. Fi tadli. Wa'ar roknya tafkhim. Wa'arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Faja'alahum ka'asfim makul. Kayu ayatnya pendek, boleh satu dua langsung jawab. Seperti tadi ya, itu bagus sudah ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Langsung jawab. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah. Rasanya masih kurang ya. Sudah bisa belum? Belum. Kalau belum alhamdulillah. Kalau sudah itu pas napa? Terus gak gelem belajar maneh paling. Nah, nanti belajar lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberkahi rizki kita, memberkahi umur kita, memberkahi kesehatan kita, memberkahi anak keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan santri-santri panjenengan sedoyo jadi santri-santri yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kembali ke kampung halaman diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhayr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barak wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bi jahir rasul. Al Fatiha. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sadari tentu sangat-sangat kurang ya untuk kita ambil manfaatnya. Oleh karena itu ustadz-ustadzah insyaallah pada kesempatan yang lebih asik dan menggairahkan lagi kita akan mengadakan pelatihan yang hampir sama tetapi lebih pada penajaman. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan
mudah-mudahan sekali lagi akan dapat jadi referensi bagi kita untuk mempertajam, menyampaikan pembinaan, pembelajaran Al-Quran kepada anak-anak kita. Dari saya selaku pembawa acara, moderator, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir sekali lagi, jika panjenengan menghendaki untuk pembelajaran, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.